40.000 lebih warga Malang belum memiliki KTP elektronik. KPU sosialisasikan pemilu keluarga, cek DPT lewat gawai. Seorang anggota Brimob asuh puluhan anak yatim dan tidak mampu. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga sorotan tadi, sejumlah sorotan lainnya dari wilayah Malang Raya dan sekitarnya telah kami siapkan untuk mengisi rangkaian Kompas Malang edisi hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Hani Larasati, inilah Kompas Malang di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, kita awali informasi pertama dari Kota Malang. Sebanyak 40.000 lebih warga Kota Malang belum memiliki KTP elektronik atau IKTP. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pun melakukan upaya jemput bola serta menargetkan Desember mendatang seluruh warga Kota Malang telah memiliki IKTP. Dari 40.000 lebih warga yang belum memiliki KTP elektronik tersebut, lambatnya pergerakan perekaman KTP elektronik disebabkan sejumlah faktor. Di antaranya karena perubahan data seperti meninggal dunia hingga pindah luar kota. Dispenduk Capil juga memberi kesempatan perekaman hingga Desember nanti. Upaya jemput bola pun dilakukan dengan menambah jam kerja di hari Sabtu dan Minggu untuk melakukan perekaman di kelurahan-kelurahan. Kita pastikan nanti kita di kelurahan-kelurahan itu kita Sabtu Minggu ini kan kita rekam satu minggu karena mungkin banyak yang masih kerja. Kalau Sabtu Minggu kan sudah libur, kita jadwalkan di kelurahan-kelurahan di 67 kelurahan sampai Desember. Jadi setiap Sabtu Minggu kita melembur untuk merekam di kelurahan-kelurahan, itu di 57 kelurahan. Selain itu, pihak RT dan RW juga telah diminta untuk memverifikasi ulang data warganya yang diketahui belum memiliki KTP elektronik. Dispenduk Capil menambahkan agar waktu perekaman KTP elektronik ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, agar hak kependudukan seperti hal administratif berkaitan dengan data kependudukan tidak terganggu. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, kita beralih ke Kabupaten Malang. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman atas dugaan kasus suap dan gratifikasi terkait dana alokasi khusus DAK pendidikan tahun 2011 yang menyeret Bupati Malang Rendra Kresna dan dua dari pihak swasta sebagai tersangka. Pada pemeriksaan hari ketiga ini sebanyak 13 saksi diperiksa terkait penerbitan buku sekolah. Pemeriksaan terhadap para saksi di hari ketiga ini dilakukan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK secara tertutup di Gedung Bayangkari Polres Malang pada Senin siang. Satu persatu baik dari penyidik ataupun para saksi tiba di lokasi pemeriksaan. Sebanyak 13 saksi dimintai keterangan pada pemeriksaan kali ini. Ke-13 saksi ini terdiri dari unsur pejabat dari Pemkab Malang dan dari pihak swasta. Namun tak satu pun dari saksi yang memberikan pernyataan saat dimintai konfirmasi awak media. Mereka diduga diperiksa terkait penerbitan buku sekolah dari Dinas Pendidikan. Hingga hari ketiga pemeriksaan ini, total sebanyak 28 saksi dari unsur pejabat dan swasta yang sudah diperiksa oleh penyidik KPK terkait dugaan kasus suap dan gratifikasi dana alokasi khusus DAK pendidikan tahun 2011. Dalam kasus ini, tiga orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Bupati Malang Rendra Kresna dan dua dari pihak swasta, Ali Murtopo dan Erik Armando Tala. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Arjasa Jember menangkap dua pelaku pencurian sepeda motor yang diparkir di dalam rumah. Dari hasil pemeriksaan, motif pencurian didasari sakit hati salah satu pelaku kepada korban yang merupakan saudara sepupu sendiri. Saat ini polisi masih memburu seorang pelaku lainnya yang sudah diketahui identitasnya.
Muhammad Anto, warga desa Candi Jati, Kecamatan Arjasa, Jember, dan Sahid Alfariko, warga desa Suco Pangepok, Kecamatan Arjasa, Jember, ditangkap tim opsional kepolisian sektor Arjasa, Jember, tak lebih dari 24 jam usai melakukan pencurian sepeda motor. Pencurian sepeda motor ini dilakukan di rumah tetangga salah satu pelaku. Kawanan pelaku nekat mencuri sepeda motor yang terparkir di dalam rumah dengan menggunakan kunci letter T dengan mencongkel pintu bagian belakang terlebih dahulu. Dari hasil pemeriksaan, aksi pencurian ini berlatar belakang sakit hati kepada korban yang juga merupakan saudara sepupu pelaku. Ya masalahnya gimana? Sering gak rukun sama ibunya saya, orang tuanya saya, Mas. Sejak kapan? Udah sekitar 1 tahun lebih, Mas. Terus ngamen nyuri motornya itu? Iya, Mas. Rencananya mau buat apa? Dibawa kemana? Ya, nggak tahu jari, uang rencananya jari. Ya, taruh di rumahnya jari dulu, Mas. Mau dijual? Iya, katanya jari, Mas. Itu pemilik motor itu siapanya, sampean? Kakak sepupu, Mas. Satu unit sepeda motor diamankan polisi setelah ditemukan di dalam gubuk di tengah sawah. Korban ini tidak akur, ya, artinya hubungannya tidak baik dengan salah satu pelaku yang namanya Muhammad Anto ini. Sehingga Muhammad Anto dengan dua orang temannya, ya, menggunakan dua orang temannya dengan cara mencuri barang milik korban. Kemudian setelah lapor ke Polsek Arjasa, kita tidak lanjuti langsung, ya, buatkan laporan polisi, kita cek TKP, olah TKP, hasil pemeriksaan dari para saksi, ya, diketahui mengarah ke tersangka ini. Saat ini petugas kepolisian tengah memburu satu pelaku lainnya yang masih buron. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. KPU sosialisasikan pemilu pada warga. Usai jeda berikut, tetap di Kompas Malam, di Kompas TV, independen terpercaya.